Di tengah pandemi COVID, sebuah komunitas warga di Yogyakarta melakukan aksi berbagi paket sembako untuk anak yatim piatu dan lansia. Aksi kepedulian yang digelar dengan protokol kesehatan tersebut bertujuan untuk meringankan beban anak yatim piatu dan lansia di tengah pandemi COVID-19. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19, sebuah komunitas yang bernama Merkade Yogyakarta melakukan aksi berbagi kepedulian untuk sesama. Pembagian paket sembako dan santunan bagi anak yatim piatu dan lansia ini digelar di Balai RW Kampung Tukangan Danurjan, Kota Yogyakarta, yang dilakukan secara satu persatu. Dalam aksi peduli anak yatim dan lansia ini, panitia melakukan penerapan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, pengukuran suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, serta tempat untuk duduk yang telah diatur berjarak sekitar 1,5 meter. Sedikitnya 110 paket sembako dibagi untuk membantu meringankan kebutuhan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan para pejabat termasuk Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi. Orang gitu yang diberikan? 110 juga. 110 juga? Iya, sembako 110, apapun juga. Santunannya 110 juga. Harapannya mas dengan diberikan santunan ini? Ya, besar harapan kita nanti menjadi berkat tersendiri buat warga dan keluarga besar Merkade. Beserta pembina dan jajaran Merkade yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan supportnya untuk kegiatan ini supaya lancar. Selama ini kan kampanye kita itu kan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci kan. Sekarang kita tambah menghindari kerumunan, ya memang belum tersosialisasi seluruhannya. Nah makanya memang ini harus kita terus dorong agar menghindari kerumunan itu bagian dari salah satu. Karena kemarin hanya 3M, nah baru-baru ini aja kita tambah 4M, dan ini saya kira belum banyak yang paham tentang menghindari kerumunan itu. Dan saya kira ini bagian upaya kita semuanya untuk terus menyerukan, karena ya kita itu pertahanan terakhir yaitu melawan protokol kesehatan. Aksi berbagi sembako dengan mengundang warga ini tidak dilarang pemerintah Kota Yogyakarta karena dianggap menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan tidak justru menjadi klaster penularan COVID-19.